Hai guys, selamat datang di channel Hanan Tanjung si Gigi Ompong. Kali ini saya mau membahas tentang mitos Gigi Ompong ini ya. Oke guys, ini dia ceritanya. Itu ada yang itu sebuah video yang diupload oleh channel Wowo dan teman-teman. Nah, Wowonya itu Ompong, tapi apakah teman-teman udah nonton? Tulis di kolom komentar. Terus ya ngomong kayak si Wong jatuh guys sampai jadi begini guys, malam-malam itu kan biasanya kalau ada beri gigi sih animasi deh. Pokoknya ada di dalam dongeng-dongeng gitu. Nah, jadi kita bisa memanggilnya. Nah, taruh giginya di bawah mata. Yang tebak yang atas itu. Kuangnya ke tanah. Tanah. Kalau gigi bawah ini sini. Buang ke atas itu. Atau ke genteng sih, ke genteng rumah. Nah, ada yang bilang kalau pergi itu dia akan menggantikan gigi kita dengan uang yang banyak, sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa pergi itu akan menggantikan kita lagi, jadi nggak Ompong lagi dia sama kita. Iyalah, cuma nama channelnya aja yang kayak karena Tanjung di Gigi Ompong. Lucu lah. Oke, lanjut ngomong ya guys. Nah, pilih kata yang mana teman-teman, berkata yang mana? Tulis dong di kolom komentar. Saya sudah pindah tempat soalnya tempat tadi gelap ya guys. Ini baru terang. Nah, ini ceritanya soal. Nah, itu tadi saya sedang nonton YouTube tuh di televisi. Terus tiba-tiba Nan merasa giginya goyang. Saya merasa giginya ini goyang. Nah, lalu beberapa saat kemudian gigi saya copot. Langsung saya buang ke genteng karena yang copot gigi bawah. Nah, sini. Nah, oke. Sampai situ dulu videonya. See you next time. Thank you. Bye-bye.